Thank you.
harga kelapa kopior minimal 10 kali lipat dibandingkan harga kelapa biasa. Petani pun tahu betul perbedaan ini. Hanya masalahnya, mereka tidak tahu bagaimana cara membudidayakannya. Namun rakit kelapa menjadi kopior semua nyaris 100%. Kita subkultur atau ganti media yang baru. Pakan pelamdat-pelamdat ini, Pak, pengaturan suhunya seperti apa? Ya, dan jadi di lab. Kelabannya begitu ya. Mungkin pasti berpengaruh ya, Pak ya? Ya, jadi lingkungan di lab itu lingkungan yang terkontrol. Jadi kita atur suhunya 25 sampai 26 derajat Celcius dengan pencahayaan lampu TL. Untuk yang tabung selama, besar? Ya, di tabung besar. Cairan hitam ini bukan media sembarangan, melainkan media yang menjadi prasyarat tumbuhnya kelapa kopior hingga nyaris 100%. Dikarenakan keunikannya inilah, formula ini dirahasiakan Lin Haki sejak 1997. Kelapa kopior adalah plasma nutfah atau tumbuhan asli Indonesia yang tidak ada duanya di negara lain. Mungkin inilah salah satu dari sekian banyak karunia dari Yang Maha Kuasa pada bangsa ini. Yang menjadi ciri khas dari kelapa kopior ini adalah dagingnya yang terlepas secara sendiri begitu ya Pak, dari batok kelapanya. Berbeda dengan kelapa-kelapa lain, sehingga daging dari kelapa kopior ini sudah berbentuk remah ketika dibuka. Jadi di sini ini adalah tahap 3 atau tahap di bawah ditempatkan selama 6 sampai 8 minggu. Itu juga tergantung percepatan pertumbuhan. Setelah 8 minggu maksimal kita pindah ke full cahaya dan full hujan atau di min serai MN. Jadi udah enggak pakai waring lagi. Udah, iya. Perbedaannya secara morfologi, tipe genja itu dia itu pendek atau slow growth ya, meningginya itu lambat. Dan dia untuk masa reproduktif atau masa generatif dia itu lebih cepat, dia 3 tahun sudah berbunga dan berbuah. Sehingga kita lihat masih pendek-pendek dia berbuah. Kalau yang tipe dalam, seperti yang tipe dalam, dia berbuahnya umur 5 tahun, 5 tahun baru berbuah. Gitu. Dan dia buahnya lebih besar-besar. Kalau genja buahnya kecil-kecil, namun jumlah buah pertanda lebih banyak. Jadi untuk gitu. Genja, buah seukuran segitu itu sudah bisa dipanen? Bisa, lho. Sudah bisa, ya. Pasar kelapa kopior saat ini memang masih terbuka lebar. Karena